Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfarimek. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara menukar poin XL ya. Nah, kalau kita akan beli kuota atau isi pulsa ya. Isi pulsa termasuk enggak ya? Enggak tahu sih ya. Yang saya tahu sih kalau kita beli kuota atau pakai data di aplikasi MyXL itu pastinya mendapatkan poin, teman-teman ya. Nah, poin ini yang bisa kita tukar dengan kuota juga, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa simak aja video tutorial kali ini, karena video tutorial kali ini itu simple banget, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu tinggal kalian buka aja aplikasi MyXL-nya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum mempunyai aplikasi MyXL, kalian harus mempunyai, kalian harus download terlebih dahulu, oke? Nah, tinggal kalian buka aja dulu aplikasi MyXL-nya di sini. Nah, tunggu kalau kalian sudah memasukkan nomor telepon kalian atau sudah tersinkronkan dengan nomor telepon kalian. Nah, di sini kalau kalian sudah mempunyai poin, seperti di sini saya sudah mempunyai poin 2040 poin. Tinggal kalian klik aja di sini lihat reward. Nah, di sini tinggal kita tungguin aja sampai loadingnya selesai. Nah, enaknya kalau di XL itu kita bisa menukarkannya dengan paket data juga, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini banyak banget pilihan dari kuotanya, jadi harus sesuai dengan kemampuan dari poin kalian juga, teman-teman ya. Nah, ini hal yang perlu kalian ketahui, kalau poin di MyXL ini enggak selamanya, teman-teman ya. Jadi ini tuh ada masa tenggangnya. Jadi kalau kita belinya poinnya 2500 misalnya ya satu minggu ini, nah minggu depannya itu bisa aja berkurang, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian klik aja poin saya, tinggal kalian masukin aja poin mana yang pengen kalian tukarkan, oke? Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.